Perumahan Pemuda dan Pathfinder Seteluk Cendrawasih dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Juni 2015 selama 5 hari, tepatnya pada Kampung Yapan, Distrik Anataurei, tepatnya di Mantembu, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan Perkemahan Pemuda dan Pathfinder tersebut dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati yang ditandai dengan gerak jalan dari alun-alun Kota Serui menuju lokasi perkemahan pada tanggal 26 Juni 2015. Adapun peserta perkemahan terdiri dari pemuda-pemudi yang berasal dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Seteluk Cendrawasih yang berjumlah sekitar 300 orang peserta. Sedangkan tujuan dari perkemahan pemuda dan Pathfinder yaitu untuk menambah ilmu dalam kelas kepanduan, terutama membina pemuda-pemudi untuk lebih giat dalam kegiatan kerohanian. Selama kegiatan perkemahan berlangsung, seluruh peserta diwajibkan mengikuti kegiatan yang disiapkan oleh panitia, yaitu kelas kepahaman, ibadah pagi dan malam, serta malam budaya. Pada hari terakhir dari kegiatan perkemahan pemuda dan Pathfinder, seluruh peserta diwajibkan mengikuti kegiatan hiking, mendaki gunung, melewati kali, dan melewati beberapa pos. Air terjun Ansija. Kemudian peserta kembali melewati beberapa pos hingga tiba di lokasi perkemahan. Sebelum dilantik menjadi master guide dan advance, peserta harus melewati tantangan halang rintang yang telah disiapkan oleh kakak pembina. The precious, precious name of Jesus. Jesus is the sweetest name. Dan akhirnya pada malam terakhir, seluruh kegiatan diakhiri dengan penyalaan api unggun bersama di pinggir Kali Mantembu.